Personil Satgas TMMD Prada Parlin dan Prada Sahyunan berkunjung ke pembudidayaan lele untuk memberikan penyuluhan. Mereka mengajarkan bagaimana budidaya yang baik terhadap peternak di lingkungan dua desa Pasir Bidang Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Jadi, apa yang mau dinilai? Pembimbingnya lagi? Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 TS dalam kesempatan yang ada selalu melakukan silaturahmi ke semua kalangan masyarakat. Kali ini Prada Parlin dan Prada Sahyunan berkunjung dan melihat-lihat budidaya lele. Dalam kesempatan itu, para prajurit TNI juga memberikan arahan terkait bagaimana membudidayakan ikan lele sehingga hasilnya maksimal. Hasbi Lubis, pemilik budidaya lele, mengaku sangat senang dan bangga didatangi prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 karena bertukar ilmu sharing terkait pembudidayaan ikan lele. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya masyarakat Desa Pasir Bidang, Kecamatan Angkola Sangkunur, mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapsel yang telah membantu dan mengembangkan budidaya ikan lele ini. Semoga ikan lele ini bisa dijual ke luar daerah dan kegiatan TMMD ini berjalan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tak lupa dia juga mendoakan semoga kegiatan TMMD di wilayahnya berjalan sesuai harapan. Tim Liputan KSTV.